bapaknya, bapak dari anak aku ya gitu. Nah, mungkin aku memutus tali silaturahmi. Toh sampai sekarang pun juga kita masih bagi-bagi waktu gitu. Kalau misalkan kayak aku lagi syuting, Samara titip dulu ya gitu. Kalau enggak misalkan Samara lagi libur, waktunya Samara di sana, ntar penyembah ya, soalnya misalkan dia kerja pagi gitu. Kok dibilang pengganti, bukan belum pengganti suami ya. Ya, teman dekat. Berarti udah kecocokan juga sama anak seperti apa? Kalau dibilang cocok ya alhamdulillah cocok ya. Pasti semua itu butuh proses gitu kan. Ya aku selama hampir 2 tahun ini ya alhamdulillah ya. Ya dekat gitu, dekat. Dua-duanya sama-sama jahil, sama-sama suka. Ya suka ibunya lah, bapak suka dikerjain sama dua-duanya. Tapi kalau misalkan anak sendiri suka nanya nggak sih, itu siapa, kayak gitu? Enggak, ya, karena enggak. Kan dari awal kenal justru Samara dulu yang aku kenalin. Ya dong, harus anak dulu.